Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, keluarga besar Pondok Pesantren Mahdi dan seluruh pemirsa Bolwarek TV yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang suci dari Qudusa yakdusu qudsan, yang artinya suci. Jadi hadis itu ada dua macam. Yang pertama adalah hadis qudsi dan yang kedua adalah hadis nabawi. Hadis qudsi ini adalah berita yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak untuk dimaktub di dalam Al-Qur'an. Di mana ini wahyu dari Allah tetapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Ini namanya hadis qudsi. Di mana redaksinya adalah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi'ashrati amsalha ila 700 dhifin. Wasawmu li wa ana ajzi bihi. Wasawmu jannatun minan nar wala khulufu famis shaim ajyabu indallah mirrihil misk. Inna setuhune rabbakum pangeran ira iku yaqulu dawu sapa pangeran ira kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan iku bi asyrati amsaliyah bakal den bales kalian Allah Ta'ala dengan 10 kebaikan semisal dari kebaikan yang dilakukan. Ila sabi'i mi'ati dhi'fin tumeka marang 700 tiklan. Artinya ketika kula panjenengan sedaya mengamalkan amal kebaikan, Allah Ta'ala akan berkenan memberikan pahala dengan pahala yang dilipat gandakan. Antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dari kebaikan yang kita amalkan. Satu contoh, umpama kita bersedekah dengan 1.000 rupiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan memberikan imbalan 10 kali lipatnya atau bahkan 700 kali lipatnya. Ini menurut hadis qudsi yang kita baca bersama ini tadi. Wasawmu lan utawi poso ikuli kedua ingsun. Wa ana lan ingsun ajzi bakal males sopo ingsun bihi kelawan poso. Kecuali berpuasa. Berpuasa ini tidak dilipat gandakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat, tetapi pelipat gandaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bisa 1.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, atau bahkan miliaran kali lipat. Ini untuk berpuasa. Maka di bulan Ramadan ini, ketika kita semua menjalankan kewajiban puasa Ramadan, maka yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan membalas dengan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man soma Ramadona imanan wahtisaban ghufirolahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa wong Ramadona ing wulan Ramadan imanan hale kelawan iman wahtisaban lan hale mung nupreh ganjaran saking Allah Ta'ala ghufirolahu moko den ngapura kedue wong kang poso Ramadan dengan keimanan dan hanya berharap akan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma barang takut dama kang wus dingin min dambihi saking dosa-dosane wong kang amal poso kanthi iman lan nuprih ganjaran saking Allah Ta'ala. Wa malan barang ta'akhkhara kang akhir. Artinya orang yang berpuasa dengan ikhlas hanya berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya berharap akan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Artinya puasa yang lillahi ta'ala, bukan puasa li ghairillahi ta'ala. Maka dosa-dosa orang yang berpuasa akan diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akhir. Pemirsa Polo Arek TV dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mahdi, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam acara yang sama, yaitu acara Lentera Hati. Wa'afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.